dasare iki pemaine ketoprak komplit ning mau ketoprak campur tokoh komplit ning medane kabeh. Lah medek ning apa? Ora enek sing kenal isine kur ngene tok. Nah itu namanya kamu terlalu hati-hati. Kita menghormati boleh. Iya. Ya itu memang etika orang timur itu begitu. Iya. Ono gon lan papane. Tapi kita sebagai seniman tradisional harus bangga. Tapi ini dapat support. Kita bisa satu panggung dengan nanti ada Pak Gubernur. Ini pemainnya ada Pak Sekda, ada Pak Wali Kota dari seluruh Jakarta. Saya jagalane tamat loh. Terus lurah, iki vokalise gigi iki. Ya gitu. Ini namanya bukan toprak campur tokoh kalau saya ngaran ini. Campur apa? Toprak campur deg-degan. Masa deg-degan, salah sidik pistol. Enggak gitu yang saya irani kalau kita main sesama teman dekat toprak kan ceria gitu. Yeah. Ini tiap pojok itu isinya mungkini, bro. Terus, anu toprak itu kalau toprak campur tokoh, ternyata kita yang dapat hiburan. Kenapa? Sambil jalan itu saja sudah ngetoprak. Kamu datang dari mana? Kita ngapalkan teman. Itu namanya penjiwaan. Ini kita memang terima kasih, we. Itu merupakan tanggung satu-satunya gubernur yang peduli dengan budaya bangsa yang ini. Kilatian ora tahu teko. Sapa? Sekali muni cres sesuai dengan realita dan kenyataan. Enggak tersangkut gigi. Apapun kalau enggak ada hambatan pasti lancar. Ini mau ngomong. Bukan masalah itu. Saya itu masih mikir gitu loh. Apa? Ini habis ngeprak campur Pak Gubernur nanti dapat tambahan apa enggak gitu. Pak Sutioso sudah memikirkan nasibnya seorang lawak. Aku mau wis dibisiki. Sudah iya. Dadi iki ku kanggo dagelan, pancen uripe dorodok rekoso wis dipikirke. Mami karo Kirun ya. Piknik cedak-cedakan ning Pulau Seribu. Soale Pak Bupati Pulau Seribu ya melu ngedoprak. Marwa telung dino gratis ning kono. Kowe entuk nginep di fasilitas ning Jakarta. Sip. Nginep gratis. Sip. Sesasi neng rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Bebas. Saremu, kamu enggak tahu. Apa? Kamu berdua disuruh ke Pulau Seribu memangnya enak. Enak. Lha posikemu Pulau Seribu kon mlaku terus ki sewu. Kaya didi kempot kowe. Belum tahu Pulau Seribu. Sepruk. Santai. Truk Bewi. Santai. Yang jelas karena ini ada Pak Wali Kota Jakarta Utara. Loh, iya. Barak, iya toh. Nah, itu barak, semuanya. Kowe udah dapet rumah. Sip. 1x2 meter sudah disiapkan tuh masa depanmu cerah. Saya toh. Mau ditempati sekarang ya silakan. Oh, kalau masalah mati saya tuh enggak tergesa-gesa. Kalau mau duluan silakan saja. Enggak apa-apa. Saya santai-santai aja. Jadi enggak begitu bingung. Yang hebat itu Jakarta ini loh. Sekarang ada ketoprak humor. Ada ketoprak campur tokoh, ada ketoprak yang sepiring 5.000. Itu semua yang ada di Jakarta, Jogja nggak ada. Ada kota yang paling tua di Jakarta. Apa? Simbah Duyut itu paling tua itu. Yang Bandung ya, gue Cibah Duyut. Jawa Barat atau mana? Jakarta. Makanya pelan-pelan saja. Ini umit nyambut kota kita yang tercinta keempat. 180 ini. Dagelan yang omong bener lan lucu kapan? Tapi sekuat-kuat orang Jakarta masih kuat orang Jogja. Apa? Nan. Minume sekoteng kok. Mula mula cangkeme ngene iki. Lah kalau kuat-kuatan minum, iki Jakarta iki Jogja, orang kuat paling minum di seluruh dunia ini. Mana? Orang Medan. Apa? Itu aku tanya dia lewat, Lai, dari mana kiranya kau? Ah, aku habis minum air bah. Air bah? Itu bah. Kalau masalah air, iya. Makanan enggak ada yang menang
sama Surabaya. Apa? Lontong balap liar goyak balayan. Tapi kalau makanan minuman enggak apa-apa. Makan sengsara ya, Dok. Apa? Makan tapi sengsara makan. Apa? Orang Garut kamu makan didodoli. Ada lagi orang yang mau makan malah kena perkara. Apa? So semplok raine. Apa? Makan bujang gelut kok. Bujang gelut dipangan. Ini kita ikut sama Pangeran Patahila. Ya. Yang sekarang itu saatnya sedang menikmati bulan madu. Kalau bahasa sananya ngono, lagi andum katresnan. Ya, cinta. Ya, itu boleh dikatakan begitu, lagi honeymoon. Royal honey. Ya. Nek iku ora honeymoon. Apa? Nek honeymoon itu tak bulan madu iki nek karo bojone mung bulan-bulan. Madune wis entek wis ora. Pernah kok aku sama istriku, aku kan sudah ini, maaf lo ya. Ora apa-apa. Iki karo lungo. Iki santai. Iki santai. Aku kan sudah enggak seberapa gitu, wong namanya sudah lama. Akhirnya aku sore-sore kan beli jamu. Jamu kuat. Malam sama istriku, lah istriku tak tanya. Beda enggak? Istriku diem aja. Lah kok anakku pagi-pagi yang TK itu mau berangkat sekolah lah kok ketemu saya beda-beda. Beda kok. Oh. Aku ngomong ini semalam apa belum tidur. Oh, ini ngerebuk bojo ta. Arek ngerebuk bojone ya apa menang karo bojone Marwoto. Bojone. Lah saiki lak Indosiar lagi dok. In mama mia. Melu karo anake. Jam 09.00 gandan, jam 05.00 sore takon karo bojo. Piye Pak, aku wis pantes. Waduh, Bu, wis cocok kowe nek melu Mama Lia iki wis cocok. Kok Mama Lia to, Mi? Mama Mia apa Mama Lia? Apa? Oh ya bener, Wak. Bojone Marwoto tuh kalau pagi, Ma. Ma. Apa kowe, Mas? Nek bangsane kaya ngene lho, kok aja nyandak sapi nek karo kirun. Apa? Lah nek caca lakon do, sajeke kowe dolan ning nggon aku saiki anake sapiku kaya kowe ngono kae to. Kowe aja dolanan karo kirun. Kenapa? Sing kurang ajar iki dudu kirun. Sapine. Lho kok gitu? Dolan ning nggon aku kepengin nguyuh critane kowe. Roh kalau ning sekolah, moh ning mburi kandang, nguyuh. Sapi wedok roh lah kok mundur. Kurang ajar pada kalau ngelokke aku dahar sapi. Ngenya istriku sinden. Istriku Waranggono. Beta ceritane. Punya istri itu paling nikmat tuh Waranggono. Bisa mencari nafkah tanpa mamaku ngenteni suami nyarikan nafkah. Contoh nih. Sekarang kalau nyinden bawa tas besar. Terus? Ya kalau ada snack turah. Nek sing biayi loro iki ora watak nek kaya ngono. Bojone dhek kok nyambut gawe tetep dia mengandalkan apa yang ada. Dan sampeyan ngono kuwi ora ono. Enggak ada. Wis to, pititen ono. Nek ono wong ditawani apa-apa jagong paribasane. Monggo penunjuk mboten mangke mawon. Lah iki Waranggono. Waranggono kok bisa monggo dahar mboten mangke mawon. Kok bisa? Jogo. Monggo lho es jus napa es anu napa menika es dua kopior monggo den mboten mangke jus putih mangke mapan dibuntel kagem lari-lari. Istriku enggak gitu aku dadi istriku enggak gitu kan pas pagelaran gini ada snack turah banyak toh temen-temen ini kan ada yang ngantuk dia mesti nembangnya beda piye nyanyinya piye. Iki wae sapa? Iki wae sapa? Wae sapa iki begitu temannya lengah tas buka mane. Makanya cari istri itu yang harus tepat. Paling tepat tuh punya istri guru. Kok bisa? Guru itu penyabar, sering ngomong anak banyak dan tidak sering marah. Perintah sama muridnya juga gitu. Iwan, ya Bu. Bisa belum? Belum. Ulangi.
Sama suami juga gitu. Gimana? Pak, sudah bisa belum? Belum. Ayo, ulangi. Apa? Guru? Nek kamu pengen punya anak remuk? Pengen punya anak remuk? Suruh apa itu ngawin orang tukang son? Iya. Yeah. Tukang son system. Lah piye ta? Halo, percobaan. Halo, percobaan dicoba terus remuk. Aja sok ngelek-elek bojone dhewe. Sing iso nyuwargake awake dhewe kuwi sing paling cedhak ya bojone. Kaya aku lho. Ngdel. Ketoke mung dagelan. Nek bojoku tak manjat tak mong. Mosok nih. Lho arep melu mama mia. Jaluk klambiane ra kusyo nang Jogja. Ayo tak tukokne batik ceritane. Yo nggo seragam. Tak tukokke loro. Mengkaru anak, ya tak? Ya, dipekek, plek di. Lah kok orang kondro-kondro? Apa? Lah kok dinggo moro tuwo, sing siji. Terus? Sing siji dinggo anak. Mulai isu jam papan aku mulai. Mulai bar kerja ndagel aku mulai. Lah kok neng pawon enak mau kelambi anyar ini sopo. Lah tak sampe ya bojoku tuh. Iya. Tak ceblak ya bojoku. Mau tak cowok kelemang kangen kok piye tak? Wes yo kaya ngono kae. Iya. Bareng nol lagi, aku eleh. Nah kok sampean kok yo ora kondo. Ngono isin ku iki jam 09.00 esuk. Apa? Sampean kok yo ora kondo. Lah niku kok aku gene bojoku lho. Ora apa-apa wis kebacut jare. Esuk aku tangi lungguh karo bojoku ngombe kopi, mara tuwa nyapu ngene iki. Karo ngumuni ngene. Iya, cah edan. Kur nuleh kok saklimane cah edan. Cah edan. Esuk periksa ning rumah sakit. Apa? Mripatmu di USG ya. Ultrasonografi men kita. Aja kokean guyon. Iki ngene lho. Awake dhewe iki lak ya kepengin weruh to. Iya. Iki Pangeran Fatahila kok biasane sok karo awake dhewe iki sok nangoni. Iki kok ning jero wae iki ngopo? Ngono. Cukak kelene. Ngaturaken bekti pangeran. Pak Tompo mantep. Ngaturaken bekti. Nih Mas Boyo. Madhep rene kowe. Siap. Takut. Nyai Penggoyo. Apakah ya, keadaanmu baik-baik saja hari ini? Baik sekali. Apakah selama ini saya berikan nafkah yang cukup termasuk untuk gaji mereka ini? Saya rasa cukup, Kang Mas. Terima kasih, Kang Mas. Gusti Putri ini lalere liwat pleset. Berarti liwat yang keliru. Ayo bojomu ya. Bojomu. Kebakar. Kayak punya keluar. Jok rungokno. Ini pengendikan, ini mengkupi gaji. Iya. Awake dhewe cukup nyawang bae iki neng kon kene wis mak printi. Ora sang dadak muni nyawang tok kemesraan beliau ini kita panjang. Ya. Ono sing patut diteladani diteladani. Manten nanya. Iya. Iki ta toprake arek enek sing mlebu penjara sih tok. Ngopo? Kowe ngawur ae. Lah ngopo? Diteladani diteladani meneng ae. Meneng tok kowe 50.000 pintu. Nih, dalam. Kita kayak tugas 6 piring ngomong ini kagak ngomong ya. Iya, jadi kok anu kan? Jadi kita bisa kok izinnya. Pangeran Fatahila. Nih, kita kan kaku loh nih. Mau keloro pilihannya. Iya. Yang kau ijik kok kayak ngomong. Aturanmu terap-terapanmu terap silamu rambut. Coba loro pilihannya. Apa? Kowe mulih dini. Apa umatmu tak pindah merini? Monggo Pangeran. Pemboyo. Iya Kang Mas. Saya sangat merasa tersanjung mengabdi di Keraton Demak ini, di mana saya diberi kedudukan oleh Kang Mas Sultan Trenggono, diberikan gaji yang cukup dan dipersuntingkan dengan adiknya. Jadi saya sangat bahagia dan mudah-mudahan kamu juga begitu, Pemboyo. Alhamdulillah Kang Mas, masa kita ini sangat bahagia.
multibudaya dan sangat majemuk. Jadi alhamdulillah bangsa kita ini hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Pemboyo, dino iki kowe masak apa to? Apa enak? Ron, ye! Sing ditimbalke aku, Mik. Wong loro dawuh Gusti. Aku ini lama-lama curiga dalam tujuh. Kenapa? Wajah kayak lonjol. Iya. Putri Demak gak ngomong Jawa gak iso. Aku ini penyusupan. Suku Portugis. Lanjeng. Tes. Dites. Siap-siap. Monggo ndherek aturan pinarak dulu anu Kanjeng. Nuwun sewu. Kulo kapureh ngetes. Cedak-cedak. Oh. Sing dites tuh ngomongnya. Beliau sudah ngendika. Kowe kerungu rek iki, Pak. Aja cedak-cedak. Gusti nyuwun sewu, Gusti Putri. Nyatanipun kula pun parentah kedah nangletaken panjenengan masak menapa dinten menika. Menawi radi kawratan basa Jawi, monggo kula atur ngagem basa panjenengan. Kamu ini omong apa sih? I don't understand what he's saying. Don't worry about that. Oh, dear. Thank you, Mati, Rey. Ini bahasa Indianya pada-pada api, Egi. Bahasa apa? Bahasa India. Bahasa India itu? Memang lo, yes. Anak lo tes, jenenge bayes. Nuwun sewu. Menika kok bahasa ini pun radi. Kados ingkang wonten Jawi ngaten. Padha karo bojomu, Tommy. Iki kelihatannya kan lain lah, bojomu ra gitu, bapakmu sendiri, ibumu dhewe kan Ambon. Istrimu kan Kepok. Jek lumayan. Wes salah lek mau nembung. Piye, jangan gitu. Lah piye? I like 1000. Kula nyuwun 1000, I like I'm sorry, and I hope you give me 1000. I am an Kiron. My brother Kiron Marwoto, stand by here. Maybe you want something on the way? Something itu nggali samsuri ini kan? Something di panganan apa? I am a song for you, mountain and the lagoon. Aku harus nyanyi untuk dia, capek gunung. Mountain ki capek anu gunung, lagoon ki capek. Topi. Topi dari capek gunung ki dari mountain and the lagoon. Oh, maybe you want the Batur Club. Nih, Batur itu harus disebut Batur. Wait. No. Ngedipal Club. Ngedipal Club, I am a crazy. No, nek Batur itu fondasi. Oh, fondasi? Ngisor dewe itu dinggo cagak kayak. I am fondasi Club. Nah, ngedipal. Bagian kita. Menika namung sesendon, mohon maaf tapi tadi saya tidak ngomongin jelek, nun sewu pangeran. Saya cuman melaksanakan perintah Gusti Pangeran. Artinya tadi what you cooking? Iya tuh war. Hari ini apa hari ini? Today. Oh, today. What you cooking? Today. Rebo. Hari ini rebo. Rebo kon pasar. Hari ini kan rebo. Panjenengan masak apa? Ditanya sama Gusti Pangeran. Menurut selera Kang Mas. Karena Kang Mas selama ini suka yang manis. Saya masak kue coklat. Siapa?
apik lho, kidoprak ora enek budek ora enek. Oprak. Lah kudu maklo, busana Jawa, ya. Praupan Jawa ning kulitan ketok. Nun sewu menawi kepareng apa ada Indo-Indonya ya? Ada Indosiar yang jelas ini. Aku iki wong Jawa asli, namun keturunan Australia. Oh, sami lah kok beda karo iki ya. Nah iki lak utuh. Ini keturunan Australia kok kantongane kaya kanguru. Aku nek mlaku ngene kok. Iron iki Australianya aborigin. Oh, aborigin. Tapi aborigin saya tahu mun sewu. Aborigin itu kalau pakai koteka kan biasanya di tempatnya. Ini pakai koteka kok di sini? Aku abuh kabeh kok. Ora aborigin abuh kabeh. Nun sewu pangeran. Sasampunipun kita hanyarengi songang rencangi panjenengan anggen sak menika sampun daup kromo kalian putri saking rahinipun Gusti Sultan Trenggono. Mbok menawi wonten bab utawi kekirangan para abdi cecawis menapa kemawon nyuwun pangapunten ing kathah. Lho ngomong ketoprak ing ngono. Ayo ngopo ngono coba. Kanjeng Pairan. Oh, ditembak ndasmu kowe. Pangeran sekal salebetipun kula nderek panjenengan wonten Demak mriki saking Pasai menapa taksih wonten kekiranganipun menawi kirang kula atur ing ngendika kula yang sagah nandangi pakaryan. Kedawan ngomong dengan orang penting Kanjeng Pangeran cekaos. Mami dalem sing ngomongi orang genah potong gaji. Mie aku tak mau di WC. Janjani pun bagi kulo potong. Mungkin menurut catatan gaji ini pun sampun terlas. Jumbo. Kesuwen. Dipun aturaken mami bahwa ya, gaji sudah habis. Gaji sudah habis. Mohon dengan sangat harus ditindaklanjuti. Kami mohon tambahan. Positif. Menurut saya, gaji kalian kan sudah melebihi UMP apa belum, Mami? Dalam. Gajimu sudah sesuai UMP apa belum? Saya kira semua abdi di sini sudah merasakan sesuai keputusan pangeran bahwasanya diterapkan UMP. Ngerti lah UMP? Hah? UMP ngerti? Ngerti. Uangnya Mami Prakoso. UMP. Upah minimum provinsi. Nah. Ini satu kabar gembira buat orang-orang seperti kita ini. Usola LP. Apa? Lauk pauk. LP lembaga pemasyarakatan. Sampun. Hanya kapi. Kalau kamu memang itu distandarkan dengan gaji setara provinsi. Biro, mau biro? 100 atau kain? Ya. Biro? Saya biasa eselon 1 itu tenang-tenang lalu. Jauh sing apik setiap bulan tak tambahin. Jadi konsekuensi kita begini. Kalau kesejahteraan kita sekarang sudah diperjuangkan, sekarang tinggal kita-kitanya punya tanggung jawab. Gusti dawuh tiap bulan mau dinaikkan. Kalau baik tiap bulan kerjanya tiap bulan dinaikkan. Ya. No prae kur pisan tok iki. Sesuk meneh. Oh nek ya weh.
Monggo, kula kinten rencang-rencang sampun cekap. Iya, iya. Dengan gaji yang sekarang diterima, saya ingin mengucapkan terima kasih atas upaya Jeng Pangeran untuk mensejahterakan orang-orang seperti kita ini. Doa kami semoga pasangan ini abadi. Jangan hanya putus di saat-saat seperti sekarang ini. Iki omongan yang kok sing gedeg-gedeg iki to, Mam. Ini telah demak, ini telah demak. Ini raine Sultan Trenggono. Selamat datang, Pak Mas. Sembah bekti saya, mohon diterima. Aturakan sembah bekti, Pak Mas Sultan. Adimas Bagus Sutioso. Bagus Pase maksudku. Adimas Tumboyo, saya terima. Terimalah salamku. Terima kasih, Pangeran. Dimangga nih. Aturakan sembah bekti, Pak Mas. Terima kasih, Adinda. Terima kasih, Adinda. Bagaimana perasaanmu, Adimas Bagus Pasai, setelah berduaan dengan adikku, Pemboyo? Alhamdulillah, Kang Mas Sultan Trenggono. Sejak saya mengabdi di Demak ini, saya merasa diperhatikan, merasa tersanjung karena saya diberi kedudukan, saya diberi penghasilan yang cukup, dan saya dipersuntingkan dengan Adinda dari Sultan Trenggono. Terima kasih. Saya senang kalau Adimas merasa berbahagia dengan adikku si Pemboyo. Hanya saja maaf, Adimas Bagus Paseh. Adimas Pemboyo rupanya terlalu banyak luluran sehingga kulitnya melepuh semua. Kelihatannya seperti bule padahal memang bule betul. Sultan, kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjung wonten ngarsa panjenengan. Lah kalau ini namanya LKMD kowe mami ya. Dalam LKMD. LKMD menung napa? Londo kok mundase. Rambutmu tok yang kemerah. Matur nuwun. Pangeran saking hadirin sugeng rawuh Pangeran Pak Kang Mas, ini siapa Kang Mas? Perwoto. Perwoto. Ini satu adalah anakku Perwoto, satunya lagi adalah menantuku Pangeran Hadirin. Maturan ya pamanmu. Selamat datang Adinda. Bakti dalam dari Hadirin paman. Kok saya pernah lihat yang satu. Mungkin kemarin waktu melihat banjir, waktu banjir ya. Waktu keluyuran pun banjiran. Sembah kula Gusti Pangeran Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan Dirjen Migas Luluk Samarso Trenggono. Kirun. Lur, aja kurang ajar kowe. Dirjen iki kok iso lek bi Sultan Ketoprak aku iki. Alhamdulillah, malah saiki tambah jabatan Direktur Puspa Budaya. Ya ya apik. Kowe ngaturaken pangabdi mugi-mugi kunjuk lan sampun ngantos kesepen menawi wonten pagelaran kok dipunti bali-bali. Dungakno wae pagelaran ketoprak ya kasing nanggap sehingga kuwi ikut terus. Wiwit mangke dalu kula sampun badhe ndonga. Iki ana dakuan kanggo kowe Marwoto. Menopo nyerot gas. Lan pengen lonyok kabeh. Iki kok iso gumedi gedimen to. Kirun, jangan bicara sendiri. Kemarin aku bagi-bagi kompor gas, sudah keterima atau belum kompor gasnya? Kompornya ada, gasnya yang agak kesulitan. Begitu loh Pak Wali. Adimas Valentean. Kirun. Ya,
Adimas, satu yang masih aku punya keinginan, yang aku masih ganjil dalam hatiku. Aku ingin merentangkan sabuk kekuasaan di pantai utara Jawa, mulai dari timur sampai barat, agar bangsa asing tidak bisa masuk ke tanah Jawa, menguasai negeri ini, dan berkuasa seperti di Malaka dan negerimu, Pasai Dimas. Itu ide yang sangat baik, Kakanda. Dengan menguasai pantai utara, maka Portugis tidak akan bisa menjarah kekayaan di Jawa ini, Kamas. Saya mendukungnya, Kamas. Tapi ya, Dimas, saya melihat di Sunda Kelapa dan Banten, orang asing masih berkeliaran. Satu dan lain hal, karena penguasa pelabuhan itu, yaitu Raja Pejajaran, bekerja sama dengan Portugis. Malah saya dengar, mereka akan membangun benteng di Sunda Kelapa. Bagaimana menurut pendapatmu, Dimas? Apa yang bisa saya lakukan, Kanda? Satu-satunya menurut saya adalah menyerang mereka dengan kekuatan yang besar. Oh, bahaya itu. Mereka kekuatannya besar sekali. Kita mempunyai kekuatan yang lebih besar, Kakanda. Dan saya akan pimpin sendiri pasukan. Saya dengar Adimas punya pasukan Kelis Andi, pasukan khusus. Kirimkan pasukan khusus itu untuk menyusup ke Sunda Kelapa, Adimas. Betul, Kanda. Supaya kita tahu kekuatan musuh dan posisinya. Kita susupkan pasukan Sandi. Sementara kita menyiapkan diri.